Halo semuanya, welcome back to my channel, teman. Teman-teman, pada teman video kali ini kita akan bahas lagi ya, bagaimana sih teman cara mengatasi voice rekaman kita teman tidak muncul di KineMaster. Teman ini teman saya kemarin alami teman-temannya, sehingga saya kebingungan juga teman untuk cara mengatasinya teman, dan teman saya menemukan caranya. Teman, bagaimana caranya teman? Kita langsung aja masuk ke caranya. Let's go. Teman, kita contohkan temannya ingin merekamkan suara di sini. Teman, kita mulai rekamannya teman. Teman, kita buat sini teman, judulnya adalah contoh rekaman. Nah teman, sih teman kita ingin buat masukkan ya di KineMaster. Teman, kita contohkan teman, inilah videonya. Teman, sini kita ingin masukkan rekaman suara yang telah kita rekam tadi teman di sini dari audio. Teman, kita pilih di sini teman dari rekaman ya. Teman, kita lihat sini teman, tidak ada yang kita rekam tadi di sini teman, di lagu itu tidak muncul teman. Jadi teman, cara teman sangat ini teman ya, sangat gampang. Teman, kita masuk dulu ke rekaman yang tadi di sini teman. Teman, kita pilih di sini tiga ini. Ini ya, ketiga ini teman. Ini teman yang kita buat tadi. Teman, sini klik di sini dan tahan. Teman, silakan pilih di sini teman, kirim. Teman, silakan masuk ke salin ke internal. Tempelkan ke sini teman. Teman, silakan tempel. Teman, selanjutnya teman kita buat kembali di sini untuk KineMaster-nya. Teman, kita buka kembali itu teman tadi adalah contoh rekaman. Kita lihat teman di sini di lagu. Teman, ini teman dia rekaman suara yang telah kita rekam tadi teman. Dia sudah muncul. Teman, kita langsung tambahkan aja teman. Nah teman, itulah cara bagaimana memunculkan rekaman yang tidak muncul di KineMaster. Teman, sekian dulu saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.